Dia kita rumah tak ada apa, takli, kira takli. Dia demam ruang, ya Allah, tak kurang ni rumah belum hitam. Rumah belum kecil, hitam peng itu, Pak. Ini yang hitam rumah kecil, nama rumah ni. Awak belah buntut, hina. Awak belah wajib, ibu mau. Yang mulia dan yang tentu mulia, kepada Tunku Imam Gampung beserta Imam Dusunnya, yang mulia dan yang terhormat beserta yang kami hormati, yaitu Ketua Pemuda dan seluruh para pemuda dan pemudi yang nak di Gampung Matang Cingan, yang mulia dan yang kamu muliakan, kepada seluruh hadirin wal hadirat yang kau berhadir, yang terakhir kepada Tunku Protokol yang kau protokoli berdua. Alhamdulillah baru padu-padung tun bersilam hana lutuan ya umat tangkingai cara kita lukalen lecat perubahan Masya Allah melasah melasah lagak cacat katanya lukalen lu semayang isyai waktu dah lagak cacat dan melasah beda cacat dan tajak awal kalinya bak jumpa dakwahnya lagi nyurupa kalau nak bak jumpa kampung yang lain lagi nyurupa geng dakwah luar biasa hanya tu bayang tu sangka ni matang cingai lagi nyo lagi mengilang tak apa lantau situ lagi hidup semua ni jumpa dakwah luar biasa jalan kalaga kantu kantu kana Masya Allah luar biasa perubahan yang nak di matang cingai sebagaimana disampaikan di bagi Tunku Imam Dayo yaitu hasil kerja sama dan sama-sama bekerja walau tak sama kerja. Artinya hasil kerja sama sama-sama bekerja walau tidak sama kerja. Nak nampung tak orang? Kerja sama walau tidak sama kerja untuk kebersamaan. Satu contoh lagi urung main bola. Urung main bola na yang dengeroh na plung-plung tu kanyan hinan jaga gun. Hinan tapi-tapi. Tapi ikunya na stopper. Na gelandang kanan, gelandang kiri, na penyerang. Hasil kerja sama untuk kebersamaan. Plung, ilu. Pada ilu kerja beradik, dia tahu hal itu sawa menang. Maknanya tukang puluh. So menang ronyo sidin tukang puluh. Tapi wajah dia lorong so menang matang cingai. Nah, puluh dia berangkat so tapi kemenangan hasil bersama. Menancip malamnya nyo sama-sama bekerja walau tidak sama kerja. Artinya untuk kebersamaan. Urung muda ngan urung tuha. Nah urung tuha nak bekerja tapi ide bak urung tuha. Hanya kau pegang anak berdua, hanya kau pegang gaya anak kerja, tapi hasil daripada kerjanya untuk kebersamaan juga gampu. Anak muda lagi nyanyi, anak mana mesti musaban kerja. Ya, rupanya arsitek-arsitek yang dengku carang cai buka sebuah bangunan, gambar juga dibuka bagi ini. Menyatu lawak pak semen bagi hari itu, oh, bukan juga gigi juga gambar. Ya, menyemenan yang kerja orang lain tapi karena pemikiran ji. Ya, di langgam pung lagi. Hana mesti dia yang mana gotor yang berguci, bergotnya ilah lang lu. Ya, betah di ikan yang hana ada berguci, ada cacan ke. Berguci ke dia dandal. Jadi nabut yang haid dan pembut di tengok kampung. Jadi harus tak hormati ya. Bagi yang urusan kancur-kancur, urusan ini, ujak tanya awak grup lang lu, hati ya. Nabut yang baik baru butuh bagu toroyong butung kuimu grup lang lu mana lu wate hinan yang eh dah pupuk tanya baik tayu pupuk pada kuimu tapi bak pun tu kuimu galang cinta eh dah pupuk dia dia orang kampung semana orang mati eh dah pupuk dia orang kampung lu maka wate pluk melingai kita orang tak eh kuimu melangkah tu kena kuimu yang dia kan kemana orang mati aku mahu kita jauh banyak yang muda di teman nama yang kumla tak hibah pak kula hana lagi round lagi menanta hormati buat lu alam punggung ayah anda dalam punggung kita yang akan dulu oleh lumpur imum maka hargailah orangnya buat yang air bubur ini aku bubur di parisi ide daripada parisi maka hormatilah parisi
Ya, benar. Insyaallah ni lagi yang kampung. Maka matang tinggal yang berata perubahan di kalan daripada nuntuk anjak-anjak berokon. Masya-Allah. Ni benar ni malam ni berkat persatuan dan kesatuan maka aku lebih kalau persatuan insyaallah nanggerong tanyo kampung matang tinggal akan lebih maju. Mungkin dua orang tu dari Hinan berjalan ke kena tak pakai paspor. Nai lembu pergi je kalau pakai paspor. Kalau ke Brunei Darussalam tak. Darussalam jika nawai tinggal sama takkan Brunei. Yang mana malamnya tuan luar biasa tanya memang terharu bibir walau kalian jumpa lagi no. Malah ikut dua kamera yang pakai ku biraya tak ada kes bertanya dengan yang kejadian saya tuan pun merasa kenderau walau tentang lung kenung malamnya kenung kau keluarin lu tuan sampai bangga kakak ni merasa diri waktu pakai kamera lagi yang jumpa tentang Abdul Somad malam. Inti permasalahan ini sebagaimana disampaikan di protokol bunuh adalah dalam rangka tak peringati maulid Nabi. Jadinya yang akan kita bahas berhitung daripada jalur permasalahan. Jadi maulid Nabi itu pun tak peraya maulid Nabi, maulid. Jadi maulid, nak urungkan maulid, nak urungkan maulud. Jadi maulid dan maulud yang diutahu makna jina zaman dilahirkan dan anak yang dilahirkan. Jadi saw dilahirkan Nabi. Nak zaman zaman kepelahir Nabi. Jadi maulid dan maulud anak salah. Yang salah dua macam cara itu. Mulut. Paling wak wabak mulut. Mulut babak bati kumpul tak. Yang salah. Yang kedua dia cara pula. Mulut. Panen wala bak mulut. Yang biasa mulut mupaki. Mano agam tapi mano agam ni mulut. Gara-gara mutuka cipi melatah dua Allah mupaki rupi-rupi ni geroyu. Nyen mulut. Jadi tanya maulid. Walada yulidu maulidan kan? Maulid. Anak yang dilahirkan kan? Jadi masalah di malamnya dia tak perayak maulud Nabi. Kepa tak perayak maulud? Ya, ini masalah. Takkan tak perayak maulud tu? Maulutnya karena ura lahir Nabi. Musangkut dengan Nabi. Maka tak perayak ura lahir Nabi karena musangkut dengan Nabi. Rupanya mana? Nak dengar ramai? Hai-hai nak dengar. Ane dengar, nana dengar, lulu pula nana dengar. Di protokol kau pun orang nusir uku dalam handa dengar. Ane apa mu? Nere, nusir uku dalam ya, pak kau budak tiro tiro. Ya Allah, tidak ni dah pula. Kau itu ribu tak jai pun dua puluh mahu, dah kau hujan dah bolong. Buat tak kenal pakan tak peraya maulud Nabi yang ada ke masalah ura lahir Nabi rupanya menyambut sangkut dengan Nabi karena Nabi mulia Nabi gupu mulia di Allah lagi tuan pula puno laulaka laulaka lama khalaktu asya andai kata hanya gupu gat Nabi tayo sapuhan gupu gat Allah karena gupu mulia Nabi tayo gupu gat dunianyo dumpu aku pegang i apui angin macam-macam tu karena Nabi maka karena Nabi nyo mulia puta yang musangkut bak Nabi maka aku mulia ya Allah. Contoh kulit limau warna mulia na mulia kulit limau pagi mulia kulit limau dia tak cahing tak lihat bapak ke support dan nak tidak malam kai perai dia sih. Habis juga cat kulit lumonya tak cok tak ada yang memanyang betul tak pegat ketambuh kaya mamanya ketambuh tak pegat kan titik buruk itu pun dia ulu boleh malam ni pun dah tahu kai poh gerbung 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 boleh malam itu pun karat tubuh yang menggepeh tambuh tengah-tengah malam kena poh di kulit lumonya pakan ngan hana mulia. Cicak kulit lemah, rah bugleh, adik bugat, bugat kelapik Quran. Oh, lemah, lami cung legau.
Ijo takabbal Allah minna wa minkum inna wa minkum takabbal ya karim ijo. Ijo ibu bak dada kulit demo yang pakan ngeni Quran. Dalam lebih tayo lagi menyengen juga tengku tayo ke. Maka mengen ngurut yang ke. Busering tadu di samping urung saleh-saleh ngak saleh tayo. Busering tadu di samping urung carang-carang ngak carang tayo. Maka tu bak olahraga cites men badminton lawan urung carang yang tetap carang tayo. Tapi dia sampai-sampai bangai sampai dadah dalam lapangan hanya. Tanya udah pek kuno lagi budek pek tak cok di bola aku ni tanya tak cok bubung rumah kau pula tanya orang kebangan maka fungsi ingin dalam dia tu Sayyidina Ali lalu pegah reka cerita Sayyidina Ali dengku kan tingkat-tingkatnya para sahabatnya kan kasyaf di kasyafnya kan bihugekalan yang hadir takkanan lagi tanya uka kejadian kamu punya kekasyaf yang lebih bahawa orang salih-salih ya Allah. Maka contoh kan lagi bahawa tanya dia pun nak dengar-dengar Abu Ibrahim Waila. Jadi Abu Ibrahim Waila di Melabuh nak urus cerita tunggu bak sama wadah gecok gapu gecil bak bintih kedai Melabuh gecil getarik menurut wadah getarik gecil bak bintihnya rupanya cepat saja urus bakal kau Melabuh cepat. Ahli kecilnya nak pada murai ia banjir yang kekeh kecil dia punya ni. Ha, itu kasyaf namanya. Jadi Sayyidina Ali kasyaf. Bak sabah watai kemulakai ba Allah. Kenapa nak dengar tak ya? Tidak dengar yang nak nubah ni. Ya, tidak pun dengar ya. Ya, gara-gara ni kena yang hadiri dengar lega. Ya, mana? Nunggu yang tengah mendat, nebidat. Yang tengah ngendi ngebidi atau ngebidi ngebida ke hijau tengah ngecok lagi dua ha? Panik mati mana nama-nama mumpung ngeji dua nak kena mati cilingan yang kena buka tengah ni lah kita berada bercerita ke Nabi rupanya tu Sayyidina Ali bak sabah wadah melakai bak Allah ya Allah Nabi ya Allah menyemeninggai Sayyidina Umar menyemeninggai Sayyidina Umar menyeawai Sayyidina Umar meninggal bedih longkalan Sayyidina Umar langkumu ke Sayyidina Ali artinya mana gekalan dia Sayyidina Ali Sayyidina Umarnya kacat uyu yang poh ane inang yuh galam getamang Islam ke Sayyidina Umar getanong udek-udek cukup kah Sayyidina Umar masa Rasulullahnya Nadwadra Umar dulu Nadwadra Umar yang cukup kah Sayyidina Umar bin Khattab habo alih betalah lulle alih Abu Lahab tabotu Umar tabotu na Umar tabotu menyukkan Abu Lahab Abu Jahal sang sampai ni melakai Nabi ya Allah di antara dua buah Umarnya bertamang Islam sidra ya Allah maka mustajabah doa Nabi jamanglah Umar bin Khattab maka uyangkan laki yang berjamang Islam kita nyokah kita menerima akal dengan eh? Mesti contoh barusan tengah penghinaan umat Islam di Perancis dan depan Perancis tewak payah uli juga benar di Perancis penghinaan terhadap umat Islam mandung gedai wadu kunci kalan bak-bak FB, bak Facebook jihina ke Presiden Perancis luar biasa dipegang gambar hati ya Presiden Perancis macam tu kan tapi kan hantam lu maha kaji ni kena yang lah kawannya lah kata berada ini yang kah hadir malamnya kena yang berdoa bahawa Allah ya Allah Presiden Perancisnya minta mau kata lah nah patah kubur ya Allah menyaji jihina Nabi Muhammad Nabi Presiden Perancisnya ya Allah ya Tuhanku berjuji umat Muhammad menyaji jihji Presiden di cemang Islam hang kita takut lagi apa yang bantapoh Perancis di cemang Islam tapi hanya ada kutak tak nak bumati lempul tak menyen bulan pulih burung gajah burun bumbu ya kan akal ni
Itik rumah dia wa jamun di tamang tentera BKO jamun plu itik rumah dia. Na urang ngdoa menuh ya Allah. Nabi ka waktunya ya Allah. Bugat akai ya Allah balik itik rumah kau ya Allah. Busadar ya Allah kelong yang kaitu rumah kadang cik rumah long hanapah peng hanagot dengan tolain ya Allah yang itu rumah bapuan ya Allah dengan tol hujan ya Allah barakana saya yukmu ya Allah tapi kalinya berhasil dari rumah ya Allah nata rumah nak patah kubu dia kita rumah tanya apa taklik sirah taklik dia cuma ngeruah ya Allah tak kuruh ini rumah belum kita rumah pak kecil kita peng itu pak itu yang kita rumah kecil sama rumah ini tadi akai tu tanya bro akai kita tadi fikir tu omah ni bro akai tu kan main dengar cerita tu betak dia pun tak tengah rumpah tu Sayyidina Ali Sayyidina Umar kau kak menyebabkan kita nyoronya Sayyidina Umar kamu tiba bahasa mentengah Sayyidina Umar kamu kisah udah pulang yang kenapa aku jatuh kok pulang kau ramai kerudah Sayyidina Umar maka Sayyidina Ali cuma doa apa Allah wajah meninggal Sayyidina Umar berdua kalah dah kubu gini kaya lah Sayyidina Ali nani lade gini kanan wajah kita yang di malaikat marah buka di balik gini jodoh malaikat ya kan tapi kerudah ya kan. Kenapa ni? Ada bata dia yang ini wajib ke perempuan-perempuan aku ni kita merupakan jendera ke dia perempuan-perempuan benar bata rupanya pipi meninggal tak Sayyidina Umar wajah meninggal Sayyidina Umar dihukalah oleh Sayyidina Ali langkubu wajah kita yang lelah malaikat marabu pak betul Sayyidina Umar Allahu Rabbi kita yang itu waman Nabi Uka sawa nabi ke buruh ke bedah Sayyidina Umar kita yang sawa nabi mungkin dia kemalaikan muka yang kena yang baru sawa nabi lo murung jak saya kan nabi si juga yang hanya jauh hubungan nabi kuku kuku sampai nabi sawa nabi kena yang mata kemalaikan muka tinggal kemalaikan muka ubinah manusia yang kata hukutan yang hantam lagi yang kena kejajah. Ya lapor wa Allah taala ya Allah kawat ka urangnya ya Allah hantong kejadian manusia lagi ulu kudo ji dedo. Gejawab la Allah taala ambil katanya lian. Sahabat Nabi Sayyidina Umar beuh baknya gedeut malaikat kan dibanggakan rawagu. Dibanggakan ge. Songan na na ho bangga rupanya ya bak putang kudro bak Nabi. Lagi tanya dengan kapore cukup dengan kapore yang dia kajak bajalah merempok kapolsek kak kapolsek tadi ijang kapolsek bajalah bapak ni saya tahu apa ni tinggal kapolsek mana gunung bila siapa kau masih tanya siapa kau mana kau kapores kau ini kawan kapore oh ya pak siap ya. Tak jadi kapolsek, bahkan ngan kapore. Main dia ngan dah wang muka engkut. Tak ada. Maka tanya mungai ngau yang ke. Cuba di akhirat tengok yang akhirnya fungsi. Yang mesti tanya aja kan. Lakan mu ahmad dah kan. Mesti tanya dia bersupir lah. Bumpai apa sih ya. Oh yang kejak bumpai apa sih. Tajak bumpai apa sih ya. Yang punya meninggai ni kok hukum mencak. Hanya pulang samping roh kubu-kubu mesti meninggai kan tiga ngamu meninggai mesti dah jemaah dah lakai baik kan roh membalik motor meninggai meninggai aku meninggai tak ingat dia semiyuk dia sabar kubu tonton ni kau mencak dan kejap malaikat marabuka dia yang batu pir dia kenyok je tu pir abu abu beres. Tanggungai tanya lagi dari mata ingat tak ingat dia abu dia yang sama mula dekat Abu Bakar dari kita panua tu panua kena bakar dia apa kata cerita banyak menang tu orang menyerta mulia mana dengar macam ahmi yang dah balon ni kan betul-betul kapan mata udah macam kapai drone mandu kan alih ke jingga lu kan ke jingga kapai
pergi hantar ke balon tu juga. Kan? Mana-mana cina ulang batut. Quran ke pemulia ni Allah. Wadai ke pemulia Quran, ke pemulia lapik Quran. Kan? Mana-mana ada kagu pemulia. Tiga pemulia urungnya, puyuh mantang yang menyangkut, bak urungnya ke pemulia ni Allah. Hai. Tupi yang nak bau leh kita yang buh bau leh rana buh bau leh lu padung yung tupi kan leh peluh limang ribay puat peluh limang peluh macam tu nyo tupi nyo limang peluh ribay dengku menurut pat hidup menyak hidup hai bau leh hidup tapi sepau leh menyak hidup bau leh abu upaya apa sih hidup bau leh abu luk nimbung hidup bau leh tu di belang-belang deh abu paluh gandik nyong mahai yung dupi nyong mahai yung dupi dengan ketemu buat wala tu dengan ketemu buat aku pandu kata yang kesut dupi pelak ke puduk itu ijat jak orang yang lingka dupi ya hai kan padahal hai peluh ni bayar dupi yang tapi hai je wala yang ajak menoy juga yang muasa buka ikut dupi lah kan orang kena labuh mumpuk ke di daun pakan karena yang po tupinya muliakan tupi karena yang po tupi mulia maka mulia tupi dan menurut urung tu budak dia matang cengai bila tu tupi dia mempeluh dia yang sudah model jihad je tu muta tu dia tak tu tak duduk lah kedai tupi dan nonton bola apa dua malam kita mangan ralikon musika ikut mentupi boleh melengkak tak cip dua negara cip mencap dulu ijak dupi-dupi uluai gelawa pakan ijak kau ijak gelawa uluai pak uleh urung hana mulia ijak dupi ni mana kak dan dia mana silap suwalo padung yung ni makan jenai silap suwalo tertor dah oh tipu dia mungkin tertor punya tertor dia kupre dakwah lu wabah suwalo kena macam ni kan mengalaknya layak buat dia jauh dia duduk lewat kena duduk kan duduk maka dia kurung peluh ribet lepas tu kak silap suwano si peluh ribet tapi bak sawat upang tu lagi apa ni punya yang so abu paya pati yang so abu lo ni bau muhai di dalam tuan bagi jak baru mau dia assalamualaikum abu putar kurung tu tuan lu assalamualaikum tu salam abu langkah ke dalam bro ke langkah tu tu kelap ngawruk gigi ini ikut ijak tilap-tilap belah rumah kau dia boleh kau pintu lah penuh pakan tilap abu tu suala umai budak dia matang jingai bila orang tilap suala tajak melatang kena pray ke tu pak sama dia itu mengucau tulis pak tilap lah selap ini pakai CCTV jangan dicuri hanya yang kau punya dah penuh CCTV ni CCTV yang kat ijak nyandung dia pakan tanya tu anapa kan ah dia ke masalah tu bak cerita Nabi ni orang dengar berkilau Nabi dengan tupi-tupi menyamanan bak Nabi Muhammad karena Nabi mulia punya mentang yang bersangkut dengan Nabi mulia urolahi Nabi mulia nan Nabi mulia Nabi mulia dengan ia baba Nabi mulia ia Nabi mulia ek Nabi mulia ru'u Nabi mulia oh Nabi sampai orang yang mentai ke Bandung Mesulah Museum surban Nabi mulia pudung Nabi mulia pakan masakot ke Nabi ini Nabi mulia sampai dah ken-ken maklam yang lain kena nentau ia bukan santan menantau lantau percaya kena ada ke kan nentau ia bekas santan pun makna bekas santan artinya hana bekas kebetulan lah orang yang mana betul ni bekas santan itu dia santan begitu jadi nyetuh ni hana bekas dan nyetuh ni Nabi itu bumbung itu kusyam gedok cuk juga dia pakai imut dia bumbung irpah dia bumbung ni Nabi gutuh Nabi peluh gutuh wuh itu dia cukup boleh umur dia punya tu pemulia Nabi kanyo
kau dua datuk ini nak buat atas yang air tu. Ini mungkin kau. Ini dia atas yang kemah lagi. Hai punya yang air. Kutak kurai. Mabuk atas atas yang air. Ini cuma mumpuk apa tu atas yang gara-gara air. Jadi, ini Nabi mulia, eh Nabi mulia. Mulia menung. Hai, macam kait ke tilau. Ya, lu pula ke tilau. Tak yuk kata ya. Ayuh pula tilau ke alu. Bak Sabah wati. Nabi Musa nunjuk temang dalam Sabah Masjid Baitul Maqaddis di Palestina. Di sana Nabi Musa nunjuk temang dalam masjid Nabi Lok Pak Geki. Nekuli Allah pada Nabi Musa karena Nabi Musa nyo pegahba langsung dengan Allah wa kanna mallahu Musa taklima. Allah nekuli pada Nabi Musa. Musa nalun ya Allah tuat hilap. Baik tu hilap dalam masjid. Lebih mulia masjid dengan hilap gajah. Tuat hilap. Maka sampai uronyo nuku hana urung puluk hilap dalam masjid. Jangan kau orang warah urung pungohan ini pada mengtilau dalam masjid. Gak lepi urung pungohan itu tilau. Cuma nak lagah kejadian di Jawa warga jine urung peliti puluk sipadu dalam masjid. Pupungoh-pungoh. Maka pak masjid ditulis dilarang naikkan sendal sepatu di atas tangga. Menyebab ringin tak katulis dibuik. Tapi dalam masjid hai pada mengtilau. Kecuali yang tadi lu kanan dua buah masjid yang dari pertama-pertama di perdu dalam. Dah mestinya Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah. Yang peliti-peliti yang nadeku, peliti bak Masjidil Haram yang di kanan, yang jaga Kaabah hidang sempring Kaabah itu pakai perdu. Tapi di perdu gede, di perdu ayam. Di perdu baru, hanya cuma belum hodawe di perdu awaknya. Bekap Sabang di Patu Danyo kan mo eh ate eh ulung na dumang blo. Maka hanya yang naik sama. Tapi hana Danyo mesti kaya kenan cok silap de na plastik. Ibi plastik atau bak abah pintu mesti dah haram na juga plastik menggulung dah tarik ju nan cak tarik cok silap atau dalam plastik kita mau dalam de. Ya nan perlu sampai. Sebab benar nunggu. Kadang-kadang dia wajah kita mau belakang no, tapi dia belakang dia. Ban salah dah tubik menyobahasan dia tak kamang raknan bunuh rak pintu raknan rak lembu pidi ban dah tubik eh ho kudih rak uyok tubik muta teta tu silau pidi dah pukah hati kain tu wa silau belum ke ni tu wa bak tak penuh nampak menye tapi ke ni tu ta tu man dia arah ta tu silau menye silau silau kualu awak arah eh mungkin ni tu silau kualu dah ikut mon menye saja ni dia mon bawah na rumah. Tak ke licu lah awak harap. Tanya lunggu habis raya kaki 42 awak harap 46 panjang tu umat. Tempat jarak apa yang tu? Ya mana? Tapi meski lain hana urung pertama silau dalam. Maka Nabi Musa nekuli Allah Musa tu silau. Merubruh tu silau Nabi Musa hanya pertama dalam meski. Nabi Muhammad wadah Isra dan Mi'raj nge'ik ula 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 ulangi wajah dia ulangi langit kesal langit kedua padahal menyertai lengku langit dengan bumi disipu juga mulia langit maka Nabi Nabi Isa Amirat Nabi ulangi pakai mulia langit di langit hanya urung kubur maksir hanya asal langitnya Nabi dengan malaikat. Waktu ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad merempak Nabi Adam, merempak Nabi Isa, merempak Nabi Yusuf, merempak Nabi Idris, merempak Nabi Ibrahim, merempak Nabi Musa. Di langit. Dan malaikat di langit. Tapi di bumunya lupa lengkap barangnya. Urung mendinga ibu mu. Urung menjudi ibu mu. Awak belah buntut hina. Awak belah wajib ibu mu. Awak mumpat juga ibu mu. Orang membunuh ibu mu. Lengkap ibu mu. Muka tahu-tahu ibu mu. Tapi lagi mana? Nanti mendengar kejadian seorang agen sabu-sabu dikejar oleh polisi yang berkejar-kejaran hampir 2 jam tapi ternyata setelah dikop lolos karena agen sabu-sabu itu naik ke langit. Nah? Ada. Mungkin hina ibu mu lengkap maksiat di langit. Ana mulia cak. Tapi Nabi tayo wajahnya ulangi nusuk silau dan silau diulangi langit kesak
Langit kedua, langit kelihat, langit kepul, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Waktu itu, langit ketujuhnya nak aras. Aras sebuah tempat yang sangat mulia. Hinanna loh, hinanna kalam, hinanna kursi, hinanna sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, dan syurga jannatul ma'wa. Dan di sana penuh dengan malaikat-malaikat mukarrabun, dan na masjid sebuah langit ketujuhnya. Namanya Baitul Ma'mur. Pak masjid Baitul Ma'mur dengan malaikat gutawaf tadi. Rupanya malaikat gutawaf pak masjid ide ibu mo gutawaf manusia tawaf pak Ka'bah. Kata pak waktu itu pak arasnya tangkar urannya. Dia akan mendungki dengan yang ni. Nunggu ni oh, bek karu kau. Gara-gara anak dah nunggu karu kau mana ni. Iki mana cara dengan dakwah? Hau dengan ni. Cerita pegah cerita Nabi, cerita pegahnya pun dengan pegah cerita Nabi. Yang betulnya lebih rinang yang mume, ya yang mume leh bulan puat bulan. Tak kira kawannya nak rinang mume. Ayo nurami nak nak mume yang kuat. Oh, anak dah kau dulu. Yang mume-mume cerita pada tengah dah pegah cerita Nabi kan tengah pegah cerita Nabi ni kusuk bak perut tu kusuk bak perut dah ni boleh bak perut kau ipo kusuk bak perut ni lati ha anak mutuah pegah bak anak je yang dalam kandungan anak ya tengah tu pegah cerita Nabi le dengku bekada anak mutuah bekataan anak mutuah busaleh teraya ka hanya berkata oh pegah lagi-lagi ni anak mutuah yang mana nak lati bak anak mana pengaruh tu kibah pengaruh tanya umi yang berat pengaruh. Maka tingkah laku akhlak dia akhlak laku pengaruh dengan tinginan di mumi sampai naurin kebukakan menyempurmah dengan mumi hangat siya hangat bisi yang mana otem prek-prek mana tidak dia ini yang prek-prek kena hangat bipoh lebih natang ya mana nak kami dengar renuh urinang dia baca surat Yusuf kepe dia baca surat Yusuf telah dia ni bertari pada hidung surat dan Quran kepa pun mustahil Yusuf tadi